Tiga pangkalan militer Israel di Haifa digempur rudal Fadi Hizbullah. Gempuran Hizbullah ini sekaligus menandai gagalnya dan tak lagi berfungsinya kubah besi Israel. Pasukan IDF mengakui pasukannya telah gagal mencegat serangan roket dan rudal Hizbullah. Setidaknya 120 rudal Fadi Hizbullah membombardir pangkalan militer Israel di Haifa dan juga Tiberias. Haifa sendiri merupakan kota terbesar ketiga di Israel, yang mana di dalamnya berisi fasilitas dan infrastruktur militer Israel. Media Israel melaporkan bahwa setidaknya 10 orang terluka akibat serangan di wilayah utara negara tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.